Kelas 9 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 47 lagi yang bagian C. Cocokkan gambar dengan deskripsi dari orang hutan. Nah, ini kita mencocok-cocokkan, jadi memberi garisnya saja ya. Nah, sekarang untuk kita memudahkan, kita perkecilkan dulu ya. Nah, itu dia. Yang nomor satu, gambar yang nomor satu, yang mana yang cocoknya kalimatnya ya. Nah, yang cocoknya itu yang orang hutan memiliki bulu coklat ke merah-merahan. Nah, ini dia. Nah, ini cocoknya ke sini ya. Kemudian yang nomor dua, nah cocoknya ini orang hutan memiliki lengan yang kuat untuk berayun di antara cabang pohon. Nah, ini dia. Ini cocoknya dengan ini ya. Kemudian yang nomor tiga ini sedang makan ya, ya. Jadi makanan favoritnya adalah buah-buahan. Nah, ini dia. Kemudian nomor berapa lagi? 1, 2, 3. Nomor 4. Orang hutan itu memiliki badan yang besar. Nah, ini dia. Ya. Kemudian yang terakhir nomor 5 dia. Oh. Nah. Orang hutan jantan bisa lebih tingginya bisa lebih dari 150 cm. Nah, sini perginya. Ya, itu dia. Enggak mau dia. Nah, itu dia. Ups. Nah, itu dia cocoknya ya. Nah, sekarang tahukah kamu? Nah, kita perbesar kembali. Tahukah kamu, ya? Kera dan monyet adalah dua binatang yang berbeda. Cara pertama dan paling gampang untuk mengetahui perbedaan mereka adalah dengan memperhatikan keberadaan ekor mereka. Monyet memiliki ekor, sementara kera tidak. Hal kedua yang bisa kita perhatikan adalah bentuk tubuh mereka. Tubuh kera hampir mirip dengan manusia, mirip dengan manusia ya. Mereka memiliki badan yang lebih besar dan lebih berat daripada monyet. Yang ketiga, kita bisa mengajar kera untuk menggunakan bahasa isyarat dan teknologi untuk berkomunikasi dengan manusia. Nah, itu dia. Nah, barangkali demikian saja dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.